Susulan pelaksanaan harga maksimum minyak masak sawit botol 5 kilogram. KPDN HEP mengesahkan menerima aduan mendakwa ada peniaga menjual melebihi harga ditetapkan. Menterinya Datuk Sri Alexander Nantalingi menegaskan tindakan undang-undang menanti mereka yang didapati ingkar penetapan harga terbabit. Kita memang sudah ada peraturan, kita ada akta dan sebagainya. Memang kita akan melihat bagaimana tindakan apa sepatutnya sewajarnya kita ambil. Kalau ada apa kata pelanggaran yang tidak sepatutnya berlaku, kita ambil tindakan. Bermula semalam, harga maksimum minyak masak sawit botol 5 kilogram ditetapkan pada RM34.70.